Buntut podcast selingkuh dengan ibu mertua, Denny Sumargo dilaporkan ke polisi. Denny Sumargo kini kembali terseret kasus hukum. Ia dilaporkan ke polisi karena podcastnya bersama Norma Risma yang membahas tentang suami selingkuh dengan ibu mertua. Mantan suami Norma Risma, Rozi melaporkan Denny Sumargo ke polisi karena merasa disudutkan banyak orang dan namanya tercemar setelah sang mantan istri jadi bintang tamu di podcast Densu. Dalam video podcast di YouTube Denny Sumargo, Norma Risma mengungkap soal perselingkuhan Rozi dengan ibu mertuanya sendiri. Laporan terhadap Denny Sumargo dibenarkan oleh kuasa hukum Rozi, Jumhadi baru-baru ini. Jumhadi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melaporkan Denny Sumargo ke Polda Banten atas Undang-Undang ITE, UU ITE. Tuntutan itu lantaran Rozi merasa disudutkan oleh Denny Sumargo di podcast bersama Norma Risma. Kuasa hukum Rozi menyebut Denny Sumargo yang memviralkan kasus perselingkuhan kliennya dengan ibu mertua. Sehingga, lanjut Jumhadi,